Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Iqra yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini insyaallah saya akan melanjutkan logatan kitab Hidayatul Mustafid urutan yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa bibarakatihi fi darihi. Amin ya rabbal alamin. Ma utawi opo? Ma utawi opo iku amsilatu dzalik? Piro-piro contone mengkono-mengkono huruf idgham. Saya ulangi. Ma utawi opo iku amsilatu zalik piro-piro contone mengkuno-mengkuno huruf idgham alat tertibi ing atase urutane, alat tertibi ing atase urutane. Misalu nuni utawi contone nun, misalun nuni utawi contone huruf nun, as-sakinati kang sukun, as-sakinati kang sukun, aindal ya'i nalika patemu huruf iya, aindal ya'i nalika patemu huruf iya. Iku ayyakulu kaya lafad ayyakulu, iku ayyakulu kaya lafad ayyakulu. Udghimat den idghamakan, udghimat den idghamakan opo annunu huruf nun, opo annunu huruf nun, as-sakinatu kang mati atau kang sukun, sama saja boleh kang mati, as-sakinatu kang mati, fil ya'i ing dalam iya, fil ya'i ing dalam huruf iya. Wa misalu tanwini lan utawi contone tanwin, wa misalu tanwini lan utawi contone tanwin iku liqaumi yu'minun, iku liqaumi yu'minun kaya lapat liqaumi yu'minun. Udghima den idghamakan, udghima den idghamakan opo atanwinu ya tanwin, opo atanwinu tanwin fil ya'i ing dalam huruf iya, fil ya'i ing dalam huruf iya. Wa yushtaratu landen syaratakan, wa yushtaratu landen syaratakan opo ayyakuna yenta ono opo almudgomu kang den idgomaken, opo almudgomu
kang den idghomakan wal mudghamu lan kang den idghomi wal mudghamu lan kang den idghomi fihi ing dalam idgham fihi ing dalam idgham min kalimataini saking kalimah rorone min kalimataini saking kalimah rorone kama musila kama musila kaya barang kang den contoh kama musila kaya barang kang den contoh fa ing kana mangka lamun ono ia mudghom lan mudghom kesini rujunya fa ing kana mangka lamun ono ia mudghom lan mudghom iku min kalimatin saking kalimah wahidatin kang sawiji iku min kalimatin saking kalimah wahidatin kang sawiji yajibu mangka wajib opo idharuhu idhare ya nun opo idharuhu idhare ya nun mislud dunya saupamane lapad dunya wa kinwanun lan lapad kinwanun wa sinwanun lan lafal sinwanun wa bunyanun lan lafal bunyanun khaufan khaufan karena arah-arah wedi khaufan karena arah-arah wedi minal iltibasi saking kang nyarupane minal iltibasi saking kang nyarupaan bil mudha'afi kalawan lapat kang den tikelaken baik sahabat Iqra yang dicintai Allah Subhanahu wa taala kali ini saya akan menjabarkan dari logat yang telah saya bacakan. Qala al-musannif maka berkata musannif ma amsilatu dzalika ala tartib seperti apa contohnya seperti apa contoh-contohnya idgham atau huruf-huruf dari idgham yang telah kita terangkan, kita bahas sebelumnya. Ma amsilatu dzalik ala tartib. Contoh secara urutannya dari huruf-huruf idgham yang telah kita bahas. Itu huruf idgham tentunya yang 6 yang dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna ya ra mim lam waw nun. Baik, contoh sekarang yang pertama misalun nuni as-sakinati 'indal ya'i. Contohnya huruf nun yang ketika huruf nun ini sukun atau mati. Contoh huruf nun yang mati 'indal ya'i ketika menghadapi huruf iya. Nun yang mati menghadapi huruf iya. Ayyakulu seperti lapad ayyakulu. Di sini sahabat Iqra bisa lihat ada nun mati dan di depannya ada iya yang tentunya ianya ada harkat patah. Maka di sini terjadi idgham digunah ya. Karena yang pertama kita bahas ini sebagaimana urutan dari awal yaitu idgham bigunah.
Maka kita bahas idgham bigunnah dan contoh-contohnya idgham bigunnah. Huruf idgham bigunnah sebagaimana yang kita ketahui hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Nah, sekarang dari nun dulu. Nun yang sukun, nun mati menghadapi huruf iya. Maka contohnya ayyakulu. Ada nun mati menghadapi iya dengan harkat patah. Di sini terjadi idgham bigunnah. Jadi harus didengungkan. Ketika menemukan huruf semacam ini dimanapun beradanya, di ayat manapun, maka wajib diidghamkan, didengungkan. Idgham bigunnah. Sebagaimana anjuran atau perintah di sini, udghimat. Udghimat maka harus diidghamkan an-nunu sakinatu, nun yang mati tadi, fil ya'i kepada huruf iya. Maka dibacanya ayyakulu, tidak dibaca an yakulu, tetapi dibacanya ay, seolah-olah nunnya itu hilang, itu nunnya melebur masuk ke iya. Udghimat an-nun sakinatu fil ya'i. Baik sahabat Iqra, selanjutnya yang barusan kita bahas nun yang mati menghadapi iya. Sekarang wa misalu tanwini. Bagaimana contohnya tanwin ketika tanwin menghadapi huruf iya? Maka di sini musannif memberikan contoh liqaumi yu'minun, seperti lafaz liqaumi yu'minun. Liqaumi mi ini kalau kalimat asalnya itu liqaumin, karena ini kasroh dua ya, namanya tanwin. Sedangkan di depan ada iya dengan harkat dhammah. Maka terjadi idgham, yaitu idgham bigunnah. Liqaumi yu'minun. Udghima maka harus diidghamkan. Apa tanwinu, tanwinnya? Fil ya'i, tanwin ke huruf iya. Tanwin ke iya diidghamkan. Wa yustaratu ayyakunal mudghamu wal mudghamu fihi min kalimatain. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayyakunal mudghamu wal mudghamu, harus ada yang mengidghamkan dan huruf yang diidghamkan fihi dalam idgham bigunnah. Min kalimataini, dalam keadaan dua kalimat, baik nun mati atau tanwin. Min kalimataini dalam dua kalimat, kama musila, seperti yang sudah dicontohkan tadi, yaitu lapad ayyakulu dan lapad liqaumi yu'minu. Ayyakulu contohnya nun mati menghadapi huruf iya. Sedangkan liqaumi yu'minun contoh tanwin menghadapi huruf iya. Baik, selanjutnya fa in kana min kalimatin wahidatin. Bagaimana kalau terjadinya nun mati dalam satu kalimat? Kejadian seperti tadi, nun mati menghadapi iya dalam satu kalimat. Maka ketika terjadinya dalam satu kalimat, yajibu izharuhu mislu dunya wa kinwanun wa sinwanun wa dunyanun. Ketika terjadinya nun mati menghadapi iya dalam satu kalimat atau menghadapi waw dalam satu kalimat, maka wajib diidharkan. Yajibu idharuhu, maka wajib nunnya diidharkan. Artinya idhar itu
al-i'lan atau al-azhar, yaitu jelas. Mislu dunya, contohnya seperti lapat dunya. Tidak mungkin ini diidghamkan, karena kalau diidghamkan akan terjadi bacaannya duya. Maka tidak boleh diidghamkan. Ini sebagai kalimat atau lapat-lapat yang dikecualikan di dalam Al-Quran, yang tidak boleh diidghamkan. Seperti lapat dunya, walaupun nun mati menghadapi iya. Begitupun nun mati menghadapi wawu dalam satu kalimat. Wakinwanun atau kinwa, tidak boleh ini diidghamkan, karena kalau diidghamkan maka ini akan menjadi kiwa. Maka wajib idhar nunnya dibaca dengan jelas kinwa. Begitupun juga lapat sinwa, wasinwanun, seperti lapat sinwa, ini nun mati menghadapi wawu dalam satu kalimat. Dan selanjutnya, yang terakhir, yang dikecualikan di dalam Al-Quran itu, lafad bunyanun. Lafad bunya. Nun mati menghadapi ia dalam satu kalimat tidak boleh diidghamkan. Kenapa? Khaufan. Karena mengkhawatirkan. Atau dikhawatirkan minal iltibasi bil mudha'afi. Yaitu dikhawatirkan terjadinya kemiripan dengan huruf yang dilipat gandakan. Maka kalimat dunya dibaca idhar, begitupun kalimat kinwa dibacanya harus idhar, nunnya dijelaskan dibaca kinwa. Begitupun lapat sinwa dan lapat bunya, nun lapat bunya. Wallahu a'lam.